Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau lihat keadaan padi yang sedang bunting itu seperti apa. Nah, ini yang padi yang sudah keluar malainya seperti ini ya, teman-teman. Ini batangnya itu kemudian mengecil karena dia keluar malainya, tangkai padinya seperti ini. Dan ini sedang dalam proses penyerbukan dan ini adalah daun benderanya. Dan kita lihat ini daun benderanya. Ini seperti ini, tapi malainya belum keluar. Nah, jadi dikatakan bunting itu seperti ini. Dia besar seperti ini batangnya, atau yang satunya ini. Jadi ini persiapan, ini udah mau mulai keluar ya. Bisa didekatkan. Nah, ini malainya sudah mau keluar ya, teman-teman. Jadi dia dalam keadaan bunting tua dan ini dalam keadaan bunting muda karena masih di sini ya isinya. Jadi ini kalau kita lihat sudah hampir keluar ya. Nah, ini juga kita lihat ini sudah bunting tua, ini mau keluar. Nih. Ya. Tapi kalau dia sudah keluar, maka ini dia mengecil batangnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya. Dari satu rumpun ini, teman-teman, itu ada sekitar 30-an tangkai ya, dan ini sebagian besar sudah bunting semua dan sebagian sudah keluar seperti ini. Ya. Seperti ini juga. Jadi nah, ini yang lebih dekat. Nah, seperti ini teman-teman, ini bau mulai keluar ya. Mulai keluar tadinya tangkainya. Nah, ini kalau dia sudah keluar dia kecil nih, batangnya jadi kecil seperti ini. Tapi kalau dia belum keluar padinya, dia gendut ya batangnya kayak gini. Nah, ini nih yang baru keluar. Nah, ini daun benderanya ini satu. Ini lagi bunting, ini udah mau keluar nih, lihat. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Ini yang lebih dekat lagi. Ya. Ini daun benderanya. Nah, ini mau keluar, lihat ujungnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.